surat 91. Surat 91. Baik, para yang di bawah tu ya. Selesai dia kata, itu kita sambung tu. Maka manakala telah selesai musannif daripada menyebutkan akan segala aqaidul iman, bila dah selesai pengarang kitab ni, musannif tu pengarang kitab, menyebutkan akan segala aqaidul iman yang takluk dengan Allah Ta'ala, maknanya iman yang berhubung dengan Allah, ketuhanan, masuk pula ia berkata-kata. Dulu yang berhubung ketuhanan, yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus 1. Dah selesai berhubung dengan ketuhanan, maka ya masuk ia berkata-kata kepada segala dalil. Dia nak bincang ni pula tentang dalil tiap-tiap satu sifat yang wajib tu. Dalil yang demikian itu dengan katanya, amma burhanu wujubi wujudihi ta'ala fahudusul alami. Dia masuk kepada dalil pula. Tiap satu tu dia bagi dalil. Wujud apa dalil, qidam apa dalil. Adapun tanda wajib Allah Subhanahu Ta'ala itu, ya. Adapun tanda wajib Allah Subhanahu Ta'ala itu, maka baharu alam ini wajib ada. Wajib ada tu tertinggal berkali ya. Adapun tanda wajib ada, wajib wujud Allah SWT itu, ada tertinggal tu. Wajib wujud Allah Ta'ala ataupun ada Allah Ta'ala itu, apa dia dalilnya? Baharu alam. Maka baharu alam ini, baharu alam ini maknanya alam ini dijadikan oleh Allah SWT. Yakni apa makna baharu alam? Kerana alam ini baharu menjadi dalil atas ada Allah Ta'ala. Jadi alam ini adalah dalil, bukti yang Allah Ta'ala itu ada. Sebab yang diciptanya ada, yang mencipta lagi ada. Alam ni yang dicipta kita nampak ada, oh ada alam. Jadi yang menjadikan alam tentulah lagi ada. Ya. Kerana tiap-tiap baharu itu, sebab alam ini baharu, ya. Kerana tiap-tiap baharu itu tidak dapat tiada daripada yang membaharukan. Jadi bila alam ini baharu, maka tiap-tiap yang baharu itu mesti ada yang membaharukan, mesti ada yang menjadikan. Iaitulah membaharukan dia Allah SWT lah. Nah, jadi pasal yang dijadikan ni kita nampak jelas, sedangkan dia baharu dijadikan. Jadi bila kita tengok alam ni ada, yang menjadikan tu lagi ada. Atau dalil, alam ini dalil kepada ada pencipta, iaitu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disambung pula bahasa Arabnya, li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa bi nafsihi lazima ay yakuna ahadul amraini al mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhalun. Dari kerana bahawasanya ia alam ini, jikalau tiada baginya yang menjadikan alam ini, kalau tak ada yang menjadikan dia alam itu, daripada tidak ada, dulunya tak ada, dijadikan baru dia ada, tetapi jadi ia sendirinya, katakanlah alam ini jadi sendirinya, tak ada yang menjadikan. Ni alam ni tengok ada. Katakanlah kalau alam ini ada tapi tak ada yang menjadikan, dia jadi dengan sendirinya, lazim bahawa ada satu daripada dua perkara yang bersamaan keduanya. Kalau begitu Allah pun tak ada yang menjadikan, alam ni pun tak ada yang menjadikan, dah dua yang sama pula. Bersamaan keduanya, menyamakan bagi taulannya. Jadi alam menyamakan dengan kawan dia, iaitu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah kalau alam ini tak ada yang menjadikan, Allah pun tak ada menjadikan, jadi dua pula yang, dua yang sama, yang tak ada menjadi, tak ada yang dijadikan, maka dia sama dengan taulan dia dengan kawan yang satu lagi, menang atasnya dengan tiada sebab dan iaitu mustahil.
Katakanlah kalau kita menangkan Allah SWT, tak ada sebab apa-apa alam ini kalah. Sebab alam ni tak ada yang menjadikan juga, Allah pun tak ada yang menjadikan juga. Bila berlawan, tiba-tiba alam ni kalah. Tak ada sebab apa-apa, maka engkau tak dapat terima. Kalau dia kalah ya dengan sendirinya, kalau dia dua tu mesti dia berlawan. Bila berlawan itu barulah ada yang menang, ada kalah. Ini tak payah berlawan, dah kalah satu. Misalnya lah cara akal. Itu kalau alam kalah. Kalau Allah kalah, lagi parah. Dan yang dikendaki dengan satu daripada keduanya ada, dan yang dikendaki dengan yang lain itu tiada. Macam mana dia berlawan? Yang satu nak ada, yang satu nak tiada. Jadi tentu di antara dua tu berlawan, tak ada sebab apa-apa, tentu kalah. Yang ada mengalahkan yang tiada. Itu kalau begitu. Kalau sebaliknya pula begitu juga, yang ada mengalahkan yang tiada. Bila dua bersamaan, maka mustahil akal tak terima yang demikian itu, kerana berhimpun padanya oleh bersamaan. Sebab dua-dua tu sama, sama tak ada yang menjadikan, dan menang yang satu pula pada keduanya, berlawanan keduanya. Ya, kemudian bila dia sama, tiba-tiba satu menang satu kalah, itu yang akal tak terima. Kalau menang dua-dua pun tak juga, kalau kalah dua-dua pun tidak juga, kalau kalah salah satu lagilah tak dapat diterima, sebab dia berlawanan keduanya. Dan banding demikian itu, bandingannya kalau nak tahu, bandingannya dua yang sama tu, katakan Allah tak ada yang menjadikan, alam pun tak ada yang menjadikan, sama dua-dua tak ada menjadikan, tiba-tiba satu kalah, akal tak terima. Kalau dua-dua kalah, lagi tak terima. Kalau dua-dua menang, lagi tak terima, sebab dia sama. Bandingannya, contohnya yang senang, macam mana dikata? Dan banding demikian itu dua daun timbangan. Dua decing tu lah. Decing. Tapi sekarang tak ada decing lagi lah. Ada lagi kan? Tak ada. Jadi apa dia? Dan bandingnya demikian itu dua daun timbangan. Dacing itulah, dacing kan ada dua daun dia begitu. Yang bersamaan keduanya, dua-dua sama, maka menjadi berat satu atas lainnya. Tiba-tiba satu pula berat pada yang lain, padahal dia sama. Tiba-tiba satu pula mengalahkan yang lagi satu dengan tiada sebab, padahal ia bersamaan keduanya itu. Maka akal tak terima. Jadi tentu dia berlawan. Bila berlawan, satu menang satu kalah. Kalau menang dua-dua, lagi tak terima. Satu menang, satu kalah pun tak terima juga. Kalau dia tak berlawan, tiba-tiba kalah juga satu, lagi tak terima juga. Macam dua dacing tu tadi. Mustahil, akal tak terima. Jadi kalau macam tu, alam ini takkan dia tak ada yang menjadikan. Nanti dia berlawan dengan Allah SWT. Bila berlawan dua tu, mesti satu kalah, satu menang. Jadi alam ni tentulah dia baru. Kalau kita katakan alam ini tidak baru, tentu tak ada yang menjadikan. Bila alam ni tak ada yang menjadikan, dah bersamaan pula, Allah pun tak ada yang menjadikan, alam tak ada menjadikan, dah dua yang bersamaan, dia berlawan. Bila berlawan, tentu salah satunya akan kalah. Dengan tak sebab apa-apa, mesti kalah punya. Kalau ada sebab lagi lah kan, ni tak lawan, kalah juga. Maka bila kalah satu daripada dua yang sama, akal tak dapat terima. Macam dua piring dacing tu, tak ada yang memberatkan, tiba-tiba satu, aku malah je lah. Tergambar tak piring dacing tu? Dacing tu, gambar dacing lah. Dacing timbang mama punya lah dulu. Sekarang ni tak ada dacing tu kan. Mustahil. Itu kalau begitu, alam ini tentulah dia baru. Bila dia baru, tentu ada yang membaharukan. Siapa yang membaharukan? Iaitu ialah Allah yang tidak dijadikan, dia menjadikan saja. Macam tu. Jadi oleh itu, bahasa orang dulu, apa dalil Allah SWT ada? Dalilnya ada alam. Alam ni apa? Alam ni baru. Baharu alam, bahasanya baharu tu banyak
mesti ada yang menjadikan alam ni. Siapa yang menjadikan? Allah. Begitu. Jadi fardu takdir, kalau alam ni tak ada yang menjadikan, tak ada yang menjadikan, terus ada je macam ni, maka nanti dua bersamaan pula, Allah dengan alam sama. Bila sama tu pula, tentu ada yang menang, ada yang kalah. Tak payah sebab apa-apa. Macam contoh dua decing, bila ada menang ada kalah, itu mustahil. Bila mustahil, akal tak terima, alam ini mesti ada yang menjadikan. Jadi alam ini baru, maka alam ini jadi dalil adanya pencipta, adanya Allah. Jadi dalil ada Allah SWT, iaitu ialah baru alam ini. Itu maksudnya, bahasanya macam itu. Baik, tanda baharu alam ni apa pula? Bukti alam ini baharu. Tanda Allah ada, baharu alam. Tanda alam ni baharu apa pula? Wadalilu hudusil alami mulazamatuhu lil a'rad al hadisati min harakatin wa sukunin wa ghairihima. Baik, tanda Allah SWT ada, baharu alam. Tanda alam ini baharu apa dia? Dan bermula dalil baharu alam ini, iaitu lazimi ia bagi segala sifat yang baharu. Alam ini, tanda dia baharu sebab dia mesti ada sifat-sifat yang baharu. Apa dia sifat yang baharu? Daripada bergerak, min harakatin, alam ni ada yang bergerak. Wasukunin, ada yang diam. Wa ghairihima, dan lain-lain lagi daripada keduanya. Lain daripada bergerak dan diam. Mungkin kecil, mungkin besar, mungkin tinggi, mungkin rendah, mungkin putih, mungkin hitam. Itu semua itu a'rad. Tanda alam ini baharu pasal dia ada a'rad, ada sifat-sifatnya. Antara sifatnya, harakatin, bergerak, itu tanda baharu. Wasukunin, diam, itu tanda baharu. Lain pada bergerak dan diam, kecil, ada besar, ada tinggi, ada rendah, ada putih, ada hitam. Itu tanda-tanda alam itu baharu. Dia ada a'rad, a'rad itu sifatnya. Cuba tengok alam. Dia tengok alam. Ada yang nak bergerak? Ada yang bergerak. Ada dah yang diam? Ada, ini diam semua. Ini bergerak. Ada yang bercakap? Ada. Ada yang diam? Ada yang celik? Ada yang pejam? Itu semua a'rad-a'rad. Jadi tanda alam ni baharu, dia ada a'rad, ada sifat baharu. Apa dia sifat baharu? Berubah-ubah. Berubah-ubah tu daripada gerak kepada diam, diam kepada gerak, macam-macam lagi lah. Itu dalil alam ni baharu. Maka gerak dan diam dan lain-lain lagi daripada keduanya itu kenyataan bagi segala a'rad. Itu namanya a'rad, itu namanya sifat. Kalau bahasa sekarang itu situasi, bukan sifat, situasi perubahan alam itu yang baharu. Dan hanya senya ditentukan segala a'rad itu dengan gerak dan diam, tiada dengan lain daripada keduanya. Kerana bahasanya berlaziman segala jirim bagi keduanya amat nyata. Kenapa didatangkan gerak dan diam? Sebab alam ni yang kita nampak gerak dan diam, ya, yang lain-lain itu nanti kemudian. Kecil besar itu susah nak tengok, ya. Tinggi rendah susah. Yang gerak diam ini yang nyata bagi tiap-tiap orang yang berakal. Jadi orang yang berakal melihat alam ni gerak dan diam, itulah yang nyata. Ada yang bergerak, ada yang diam. Ataupun dia bergerak dulu, lepas tu dia diam. Diam dulu baru dia bergerak. Jadi kalau macam tu, bergerak dan diam ni adalah melazimi kepada alam. Gerak dan diam tu namanya a'rad. Jadi bergerak dan diam itu berubah. Berubah itu menunjukkan baharu. Jadi berubah, gerak dan diam itu ada dia pada alam. Maka kalau gerak dan diam itu baharu, maka yang melazimi kepada yang baharu juga baharu. Maksudnya mulazimul hadisi hadisun. Artinya dan bermula barang yang melazimkan yang baharu itu,
Alam ini dia ada gerak dan diam. Gerak dan diam itu baharu. Jadi kalau alam ni perlu pada gerak dan diam, gerak dan diam itu baharu, maka alam itu juga baharu. Itu nak bukti pula alam itu baharu, iaitu lah ada sifat-sifat baharu pada alam. Apa dia yang nyata? Gerak dan diam. Jadi kalau gerak dan diam itu baharu, maka alam yang lazimi gerak dan diam, maka alam itu juga baharu. Ini dalil alam itu baharu, ada akrab. Melazimkan yang baharu itu baharu, kerana barang yang melazimkan sesuatu itu tiada sah bahawa ia terdahulu daripadanya. Kerana jikalau ada ia terdahulu, ia atasnya nasaya napi berlaziman. Jadi bila ada alam, ada akrab. Bila ada akrab, akrab itu bergerak dan diam. Maka sifat alam itu bergerak dan diam. Maka bergerak dan diam itu baharu. Maka alam yang nak bergerak dan diam, maka alam itu juga baharu. Ya, kalau dia tak melazimi antara itu, itu tak sah. Sebab akrab itu dia berdiri pada alam, berdiri pada benda, bahawa ia terdahulu daripadanya. Dia tak boleh bergerak dulu baru alam. Tak boleh, dia alam dulu baru bergerak. Kerana jikalau ada ia terdahulu, ia atasnya, katakanlah kalau bergerak dulu baru alam, saya napi berlaziman. Dua-dua tu tak ada. Alam pun tak ada, bergerak pun tak ada. Maka iaitu bukan maksud kita, atau bukan maksud kita. Kita nak tengok alam dengan gerak diam tu tadi. Gerak dan diam tu sifat alam. Jadi alam dulu baru kita nampak dia bergerak dan diam. Kalau gerak dulu baru alam, macam mana? Sebab gerak dia mesti berdiri kepada alam. Jadi maka itu bukan maksud kita. Baik, itu dalil alam itu baharu. Dalil Allah SWT wujud, baharu alam. Dalil alam itu baharu, ada akrab. Apa dia akrab? Sifat-sifat alam yang mesti ada pada alam, seperti gerak dan diam. Baik, dalil baharu akrab pula, apa pula? Wa dalilu hudusil akrab musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Tanda akrab, sifat-sifat yang melazimi alam yang bergerak dan diam itu, tanda di baharu apa dia? Dan bermula dalil baharu segala akrab, segala sifat itu, dipandang orang akan berubah-ubah. Kita nampak dia berubah-ubah. Jadi sifat akrab baharu itu berubah-ubah. Yakni dipandang akan dia berubah-ubah daripada tiada kepada ada. Dulunya tak ada, sekarang ada. Dan daripada ada kepada tiada, sekarang ada, nanti tiada pula. Ataupun, ya, sekarang ni ada, nanti tiada. Yakni bermula segala akrab itu dipandang orang akan dia berubah-ubah. Daripada tiada kepada ada, dan daripada ada kepada tiada. Daripada bergerak, diam. Daripada diam kepada bergerak. Dulu ada gerak, bila diam tak ada gerak. Berubah dia. Dulu tiada gerak, sekarang ni ada gerak pula. Itu tiada kepada ada. Maka tiap-tiap yang begitu, ya, tangannya, maka ia baharu. Betul tangannya tu ke? Tangganya. Maka tiap-tiap yang begitu, tangganya, maka ia baharu. Maksudnya, iaitu ialah ada, jadi tiada. Tiada, jadi ada. Jadi tangga yang macam tu, itu berganti-ganti, itu tanda baharu, berubah-ubah. Makanya telah atas aturan itu, keadaan segala akrab itu baharu. Jadi akrab itu baharu. Jadi tanda wujud Allah SWT baharu alam. Tanda alam ini baharu, ada akrab. Tanda akrab itu baharu, berubah-ubah. Daripada ada kepada tak ada. Daripada gerak kepada diam, diam kepada gerak. Jadi kalau begitu alam ini baharu. Ada yang tak boleh buka pintu ke? Tok-tok tu punya. Ha? Ya. Ada orang di luar, dia tak boleh buka pintu. Tak ada. Dia bunyi tok 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 tok. Baik, itu saja dia punya perbincangan. I'lam, dia kata,
ketahuilah olehmu. Ini perbincangan bahwasanya dalil baharu segala jirim itu, jirim ni alam lah, yang mengambil lapang tu jirim. Apa dalil jirim itu baharu? Terhenti atas mengisbatkan, terhenti atas mengisbatkan, mensabitkan, mengadakan, ada yang lebih atas segala jirim itu, segala a'rab. Jadi tanda jirim itu baharu sebab dia ada sifat. Dan terhenti pula atas mengisbatkan berlaziman antara keduanya, ya, antara jirim dengan sifat itu, di atas membatalkan ada yang baharu, tiada permulaan baginya. Jadi kalau jirim itu baharu sebab dia ada a'rab, bila dia baharu, maka membatalkan yang baharu itu, ya, bila dia baharu, batal kalau kita katakan dia tak ada permulaan. Sebab bila baharu, dia ada permulaan. Ha. Jadi, atas membatalkan ada yang baharu, tiada permulaan baginya. Jadi, bila dia baharu, jangan kata dia tak ada permulaan. Bila tak ada permulaan, nanti dia sama dengan Allah SWT pula. Dia tak ada yang menjadikan. Atau yang berlawanan dua tadi, macam piring dacing tadi. Dan bermula jalan yang demikian itu bahwasanya seteru kita, orang yang kafir, barangkali berkata, ya, orang kafir pula dia cakap, musuh kita, tiada kami terima bahwasanya ada di sana yang lebih atas segala jirim. Orang kafir dia tak percaya ada yang lebih besar, lebih hebat lagi daripada jirim. Yang dia nampak alam ni je lah jirim. Dia tak nampak yang menjadikan. Maka kita batalkan akan katanya itu. Kalau ada orang kafir, mana kami nampak ada yang menjadikan. Lain pada alam ni tak ada dah, kata orang kafir. Macam mana kita jawab? Maka kita batalkan akan katanya itu dengan bahwasanya yang demikian itu dipandang dengan mata kepala. Kerana tiada seorang juga pun daripada orang yang berakal melainkan mendapatkan bagi zatnya akan sesuatu yang lebih atasnya. Kalau kita tengok dengan mata kepala memanglah tak nampak. Tapi bila kita tengok alam yang macam ni, tentu ada yang lebih hebat pada alam ni. Kalau tidak, alam ni macam mana dia jadi? Padahal kita bincang tadi alam tu baru. Sebab dia ada arat, aratnya berubah-ubah. Jadi kalau begitu tentu ada lebih atas lagi pada alam ni. Mata kepala kita mah tengoklah, tengok alam aja lah. Tapi akal fikirkan, kalau macam ni tentu ada yang lebih hebat. Nak buat yang hebat jadi tentu ada lagi hebat. Jadi kita batalkan akan kata orang kafir itu dengan bahwasanya yang demikian itu dipandang dengan mata kepala. Yang tak nampak tu dengan mata kepala. Kerana tiada seorang jua pun daripada orang yang berakal. Tapi dengan pemikiran, tentu ini ada yang menjadikan alam ni. Yang berakal melainkan mendapatkan bagi zat akan sesuatu yang lebih atasnya. Lebih atas lagi pada alam yang kita nampak ni. Maka berkata, ya, bila kita jawab macam tu, orang kafir kata, kami terimalah akan yang demikian itu, tetapi tiada kami terimakan berlaziman antaranya dan antara segala jirim. Jadi tentang adanya pencipta tu tak ada kaitan dengan segala jirim alam ni. Itu yang dikatakan alam ni tak ada yang menjadikan juga. Kalau Tuhan kamu Allah tak ada menjadikan, dua ni tak ada menjadikan juga. Orang kafir dia ujar lagi kita. Maka kita batalkan dengan kita pandang akan dia tiada bercerai antara keduanya. Kita katakan antara jirim dengan alam ni, dengan a'rad ni tadi, dan dengan dia ni ada permulaan, tentulah dia ada yang menjadikan. Dua tu tak boleh dipisahkan. Maka dijawab oleh orang kafir, kita kata begitu. Maka kita batalkan dengan kita pandang akan dia, ya, tiada bercerai antara keduanya. Bila alam ni ada, tentu ada yang mengadakan. Bila alam ni baharu, tentu ada yang membaharukan. Kita kata begitu. Maka berkata, ya, orang kafir, kami terimalah yang demikian itu. Tetapi tiada kami terima keadaan berlaziman antara keduanya itu menjadi dalil atas baharu segala jirim. Kerana muhtamil, kerana diandaikan bahawa ada ia qadim dan yang lebih itu baharu. Kami terima. Tapi berlaziman antara dua itu kami tak terima. Alam ada, Tuhan pun ada. Jadi orang kafir dan Tuhan itu macam-macam tu. Alam ada, Tuhan pun ada. Kami terima dua-dua tu ada, tapi tidak berlaziman.
ada alamnya ni Allah ada yang menjadikan? Tidak. Boleh jadi alam ni jadi sendiri, Allah pun juga jadi sendiri juga. Boleh jadi begitu, kata orang kafir. Jadi oleh sebab itu, maka berkata, ya orang kafir, kami terimalah yang demikian itu. Maksudnya, alam ada, Allah pun ada. Tapi berlaziman alam ini mesti diciptakan oleh pencipta yang lebih hebat, itu kami tak terima. Dia kata begitu pula. Tetapi tiada kami terima keadaan berlaziman antara keduanya itu, antara alam dengan Allah, sebab Allah itu penjadi alam yang dijadi. Ia menjadi dalil atas baharu segala jirim. Itu menunjukkan jirim itu baharu. Kerana muhtamil, muhtamil itu diandaikan bahawa ada ia khadim, boleh jadi alam itu khadim. Boleh jadi alam itu khadim. Itu yang orang-orang falsafah, dia kata alam ini khadim. Boleh jadi ia khadim alam itu. Dan yang lebih itu baharu. Yang lain pada itu boleh jadi baharu. Boleh jadi Tuhan kamu yang kamu kata itu baru, kata orang kafir. Tiada permulaan kerana tiada di sana satu gerak, melainkan adalah dahulunya gerak yang lain. Sebab kata orang kafir, kalau gerak ini sebelum itu tentu ada gerak. Sebelum dia ada gerak lagi. Sebelum dia ada gerak lagi. Kalau dalam kita bincang dalam kidam itu, tasalsul lah kan, bersambung, tak kesudahan. Satu gerak melainkan adalah dahulunya gerak yang lain. Dan begitulah tangga datang kepada tiada kesudahan. Atau yang kita jadi tasalsul lah, dia tak ada kesudahan, kata orang kafir. Maka adalah ia baharu pada zat dirinya dan khadim ia pada nauknya. Pada alam itu baharu, tapi jenis-jenisnya ada pula yang khadim. Pandangan orang kafir ni, dia melawan ujah kita lah. Nauk tu mana cabang dia, ada yang bahar, ada yang kadim. Adalah ia baharu pada zat dirinya, alam ini baharu pada zat dirinya, dan kadim ia pada nauknya. Boleh jadi ada cabangnya yang kadim pula. Dengan makna bahawa senauk gerak itu kadim dan dirinya baharu. Gerak itu kadim, tapi diri alam itu baharu. Kami terimalah alam ini baharu. Tapi nauk dia, gerak dia itu boleh jadi kadim. Dah ada dua kadim pula. Maka kita batalkan pandangan orang kafir tu, kita batalkan akan dia dengan beberapa perkara. Ini seolah-olah macam kita bincang dialog lah. Setengah daripadanya bahawasanya tiada wujud bagi nauk itu, kita hujah. Tidak akan wujud nauk itu kalau tidak ada alam. Kalau kamu kata alam ini betul baharu, tapi nauknya ada yang kadim. Kalau kamu kata nauk itu kadim, macam mana pula ada nauk dengan alam? Tentulah ada dulu alam, baru ada nauk. Sedangkan alam kamu akui baharu, nauk pula kamu kata kadim pula. Tak, itu pandangan kamu salah. Maka kita batalkan akan dia dengan beberapa perkara, dengan beberapa hujah. Setengah daripadanya bahwasanya tiada wujud bagi nauk itu melainkan pada kandungan segala hakikatnya. Nauk tidak akan ada kecuali kalau tidak ada alam. Sedangkan alam kamu akui baharu, nauk pula jadi kadim. Tak boleh, itu akal kita tak terima. Maka apabila ada hakikatnya baharu, maka lazimlah bahawa keadaan nauk yang demikian dua. Nauknya tentu baharu juga, jangan kata ada yang kadim pula. Maka batallah keadaan di sana yang baharu, tiada awal baginya. Jadi maka batallah keadaan di sana yang baharu, yang tiada awal baginya. Jadi kalau alam ini baharu, katakan tak ada awal, batal. Alam ini baharu sebab ada awal, sebab dia dijadikan. Itu hujah kita kepada orang kafir kalau dia nak berbincang dengan kita lah. Tapi kadang-kadang dia pun tak dapat bincang juga. Ada Tuhan Allah lah, dia kata Tuhan Allah lah itulah. Dan bermula dalil baharu segala a'rad. Ini pula pembincangan a'rad tadi, sifat-sifat alam tu baharu. Terhenti atas membatalkan berdiri a'rad sendirinya. Hujah kalau nak katakan a'rad itu pula misalnya, ya, tidak baharu. Katakanlah kita kata a'rad itu baharu. Bila a'rad baharu, tempat berdiri juga baharu, iaitu ialah alam tu. Baik,
Tanda akrat itu, dalil baharu akrat itu, dia terhenti atas membatalkan berdiri akrat sendirinya. Akrat tak boleh berdiri sendiri. Sifat mana boleh sendiri dia? Bergerak sendiri. Mana ada bergerak? Dia bergerak itu berdiri kepada pada alam tadi. Dan membatalkan berpindah. Akrat itu pula dia tak boleh berpindah. Katakanlah misalnya bergerak tu dan diam tu. Katakanlah gerak di tangan saya, pindah pula ke tempat lain bergerak, tak boleh, dia tak boleh pindah. Pertama, dia tak boleh duduk sendiri. Yang kedua, dia tak boleh pindah ke tempat lain. Berpindah ia daripada tempatnya pada tempat yang lain dan membatalkan tersembunyinya. Ada juga akrat itu tak boleh sembunyi pula, tak boleh tersorok dia, mesti nampak kalau bergerak tu. Dan membatalkan keadaannya yang kadim itu binasa. Dan kalau katakan akrat itu kadim, maka tidak binasa. Sedangkan akrat itu dia berubah-ubah. Daripada bergerak, hilang. Nanti diam pula. Diam tu lah hilang. Bergerak pula. Jadi, membatalkan keadaan yang kadim itu binasa. Kalau kita katakan akrat itu pula kadim, tentu dia tidak binasa. Tapi dia binasa. Binasa maknanya dia berubah-ubah. Dan bermula jalannya demikian itu bahwasanya seteru kita orang kafir barangkali, ya, menegahkan bahwasanya segala akrat itu berubah-ubah. Mungkin orang kafir diri kata akrat itu dia tak berubah-ubah. Daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada, dia tak anggap macam tu. Oleh sebab itu dia kata nauk itu tadi kadim. Tapi dah kita bincang dah. Kalau nauk itu kadim, berdiri pada yang baru, macam mana? Dia mesti melazimi. Kalau dia baru, kalau dia kadim, tentulah tempat berdirinya kadim. Ini baru, kamu akui alam baru. Tiba-tiba nauknya pula kadim. Tak boleh. Sebab nauk itu adalah akrat, sifat. Dia pertama tak boleh sendiri. Yang kedua tak boleh berpindah. Yang ketiga dia tidak tersembunyi. Yang keempatnya, kalau dia kadim, tentu dia tidak binasa. Tapi dia binasa. Binasa, binasa maknanya berubahlah. Dulu bergerak jadi diam, diam jadi bergerak. Ada jadi tak ada, tak ada jadi ada. Jadi hujahnya dan bermula jalan yang demikian itu bahwasanya seteru kita orang kafir barangkali menegahkan bahwasanya segala akrat itu berubah-ubah. Dia kata akrat tak berubah-ubah, daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada, pandangan dia. Maka bermula gerak kemudian daripada diam itu seumpamanya, dan contoh yang lain lagi, tiada ia maklum itu tidak benda yang tak ada kita nampak, tetapi adalah ia mawujud, ada kita dapat lihat dahulu daripada yang demikian itu. Ada yang bergerak, ada yang diam, ada yang ada lepas itu tiada, ada yang tiada lepas itu kemudian ada. Itu dah kita buktikan. Maka kita tanya baginya pada orang kafir yang macam tu, apa adakah ia berdiri sendirinya ketika itu, atau ia berpindah daripada tempatnya bagi tempat yang lain, atau ia tersembunyi pada tempatnya? Kita soal balik. Akrat itu boleh berdiri sendiri? Kita tanya dia lah. Akrat sifat tu, dia boleh berdiri sendiri ke? Bergerak tu sendiri boleh? Dia mesti melazimi kepada jirim, melazimi pada alam. Apakah ia berdiri sendiri? Ketika itu. Atau ia berpindah daripada tempatnya bagi tempat yang lain? Nolok situ juga. Atau ia tersembunyi? Atau pada tempatnya? Kamu tak nampak ke dia ada dan tak ada? Nampak. Maka jika ada yang pertama, kalau soalan pertama tu betul, nasaya lazimlah berdiri akrat itu dengan sendirinya. Tapi tak ada, dia mesti menumpang. Maka iaitu batal, tak betul. Dan jika ada yang kedua, misalnya akrat itu boleh pindah ke tempat lain, maka demikian juga batal. Kerana bahasanya lazim berdiri akrat sendirinya ketika ia berpindah. Kalau dia sendiri, tentu dia boleh pindah. Ini tak berdiri sendiri, macam mana boleh pindah? Lepas tu dia tak pindah pula, macam mana dia berdiri sendiri? Jadi luar-luar matang. Dan jika ada yang ketiga pula, tersembunyi tak akrat tu? Nasaya lazimlah berhimpun dua tit. Kalau dia tersembunyi pula, akrat yang tidak boleh berdiri sendiri, tak boleh pindah, tapi nyata, nampak dilihat, tapi tak nyata, kita tak nampak, padahal dia nyata.
Kalau dia bergerak nampak, kalau dia tak boleh pindah pun nampak. Kalau kan kita katakan yang ketiga misalnya tak nampak, dan saya lazim berhimpun dua yang berlawanan, maka itu batal. Ini ujian kamu tak betul. Dahlah dia tak boleh berdiri sendiri dan dia tak berpindah, tiba-tiba kamu tak nampak pula. Dia mesti jelas nampak, tidak tersembunyi. Maka berkata ia, orang kafir itu pun hujah lagi, kami terimalah yang demikian itu, tetapi tiada kami terima bahawasanya ada menunjukkan di atas baharunya. Itu bukan bukti arat itu baru dan bukan alam itu baru. Maka muhtamil, maka diandaikan bahawa ada ia kadim. Kita katakanlah alam itu dan arat itu kadim, berubah-ubah daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada. Maka kita batalkan pula. Kalau kadim dia tak berubah, ini berubah. Maka kita batalkan dengan bahawasanya yang kadim tiada binasa, dia tidak berubah. Dan bermula segala perkara ini dinamakan dia di matalib yang tujuh. Jadi perbincangan yang kita bincang dengan orang kafir ni tadi, itu namanya dalam kitab lain namanya matalib sabah, iaitulah tujuh peringkat. Dan dengan mengetahui akan dia, lepaslah mukallaf itu daripada segala pintu jahanam. Kalau kita tahu yang tujuh matalib ini, maka lepaslah kita daripada pintu neraka jahanam yang tujuh itu. Yang tujuh itu pula maknanya selamatlah tauhid kita. Tapi kalau dalam ni perbincangan yang kita dengar orang kafir tadi kan, kalau kita tak dapat mematahkan ikut pandangan dia, habis. Masuklah salah satu pintu jahanam yang tujuh. Ini ulama dia sebutkan macam ni, maksudnya tauhidnya salah. Bila tauhidnya salah, masuk neraka lah. Jadi perbincangan ni namanya matalib sabah, iaitu matalib yang tujuh, yang dikendaki yang tujuh. Dan dengan mengetahui akan dia matalib sabah, lepaslah mukallaf itu daripada segala pintu jahanam yang tujuh. Tiada mengetahui akan dia melainkan segala orang yang telah tetap ia pada ilmunya. Jadi mana tahu kecuali dalam perbincangan tauhid saja. Dalam tauhid bincang tu. Jadi nak lepas pada pintu neraka jahanam, kena tahu tujuh perbincangan tu tadi. Jadi bila tahu tujuh perbincangan tu, itulah orang yang tetap pada ilmunya, selamatlah daripada neraka. Begitulah dikatakan dia oleh musannif pada setengah kitabnya. Pengarang dia ada menyebutkan matalib sabah. Tanda arat itu baharu, dia kena tengok pada tujuh perkara. Satu, arat itu dia mesti berdiri kepada jirim, kepada alam. Yang kedua, bila berdiri itu dia tak boleh nak sorang-sorang. Yang ketiga, dia tak boleh nak pindah-pindah. Yang keempat, dia tidak tersembunyi. Yang kelimanya, dia melazimi kepada alam, kepada arat, melazimi kepada alam, pada jirim. Kalau alam itu baharu, arat itu juga tentulah baharu. Jadi, bila dijumlahkan itu perbincangan-perbincangan itu, kita kena tahu. Dihujah macam mana juga pun, tetaplah arat itu baharu. Jadi bila dia baharu, menunjukkan tempat berdirinya juga baharu, iaitu ialah alam. Jadi alam itu baharu. Bila alam ini baharu, itulah tandanya alam ini ada yang membaharukan. Ada yang membaharukan, ada yang menjadikan. Oleh sebab itulah ringkas kata ulama, apa dalil Allah SWT ada? Baharu alam ini sekaliannya. Itu saja nak terangkan. Bahasa kita dulu kan, baharu alam ini sekaliannya. Wujud artinya ada, lawannya ada artinya tiada. Wajib Allah SWT ada, mustahil Allah SWT tiada. Dalilnya baharu alam ini sekaliannya. Perbincangan baharu alam tadi, alam itu ialah jirim. Jirim itu mengambil lapang. Setiap jirim mengambil lapang, dia ada arat, dia ada sifat. Sifatnya itu berubah-ubah, atau yang dibincangkan itu tadi. Arat itu boleh sendirian? Tak boleh. Arat itu boleh pindah tempat lain? Tak boleh. Arat itu tersembunyi? Tak nampak ke? Nampak.
Jadi jumlahnya semua tu ada 7 tu. Jadi dalam 7 itu pusing macam mana juga pun, itu menunjukkan alam itu baharu. Bila baharu, maka mesti ada yang membaharukan. Bila ada yang membaharukan, siapa yang membaharukan? Tentu lebih atas lagi pada alam. Takkan sama dengan alam. Kalau katakan alam itu kadim, yang membaharukan juga kadim, macam dua piring tadi, tentu ada yang kalah nanti. Jadi tentu ada yang lebih atas lagi yang membaharukan alam yang kita kata baharu, iaitu ialah Allah. Jadi boleh cukup kesimpulannya, dalil wujud Allah Subhanahu Wa Taala adalah baharu alam ini sekaliannya. Baik, dalam kitab lain itu tadi dia, kalau dapat yang 7 ini, maka sekalian mukallaf itu, maka selamatlah daripada pintu neraka jahanam yang 7. Kalau tak dapat, tergelincirlah tauhid. Pasal orang kafir dia hujah macam tu. Nah, tak apalah dia, kami terima, kami terima, kami terima, tapi ada tapi ni. Bila kita hujah, kami terima, kami terima, tapi bila hujah-hujah, tapi hujah-hujah, tapi sampai 7 dihujah dia, tergelincir satu habislah. Tapi kalau dapat 7-7 itu kita tolak semua, kita batalkan, maka selamatlah kita daripada pintu neraka jahanam yang 7. Itu namanya matalib sama'ah. Dalam kitab lain, di sini dia tak sebut matalib sama'ah, cuma dibuat perbincangan tu tadi. Kalau kita teliti daripada awal, apa dalil wujud Allah SWT? Baharu alam. Apa dalil baharu alam? Ada a'rad. Apa dalil a'rad itu baharu? Ada 4 pula perbincangan tu tadi dekat situ. Jadi itu jumlahnya semua tu untuk menolak. Maksudnya bukan orang kafir lah. Kadang-kadang pemikiran kita, kalau begini, begini, kalau begini, begini, kalau begini, begini. Bila kita jawab, aku terima. Tapi ada satu lagi. Jawab lagi, ada satu lagi. Jangan pikiran kita tak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kalau dia nanti rosak kita punya keyakinan tentang kewujudan Allah SWT. Kalau wujud pun juga nanti ada lagi yang wujud yang kadim macam Allah SWT, bersamaan pula. Salah juga dalam etikat. Itu yang macam orang-orang kafir itu kan. Dia kata, kalau alam ini semuanya kita akui baru, tapi ada sebahagian daripada alam ini yang kadim. Pula kita hujah, kalau alam itu baru, tiba sebahagian yang kadim pula berdiri pada yang baru, akal tak terima pula. Mana pula dia? Jadi kalau alam itu baru, now bahagian daripada alam itu tentulah lagi baru dia, sebab dia cabang pada alam. Dia dibawa hujah macam-macam tadi bincang. Baik, selesai itu dari wujud. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala pali annahu lau lam yakun qadiman lakana hadisan pula. Jadi sebiji jadilah, jangan banyak-banyak sama. Pasal tauhid itu oleh banyak-banyak. Ini dalil ni tau. Ini dalil dibuat macam dialog lah. Kalau dalam kitab lain dia dibincang secara ilmiah, tapi kadang-kadang kita kena pandai memasang lah. Ini terus dipasang lah ni. Soalan, jawapan, soalan, jawapan. Begitu masuk. Baik. Ada soalan. Dalil wujud baru tu. Nanti 20 sifat lagi, 20 dalil lagi. Ada perbincangan tambahan ke? Okay. Jadi bahasa ringkasnya, orang dulu baru alam. Pernah hafal tak sifat 20 yang macam saya sebut tu? Sifat yang wajib pada hak Allah SWT yang pertama ialah wujud. Wujud artinya ada. Terus lawannya adam artinya tiada. Wajib Allah SWT ada, mustahil Allah SWT tiada. Dalilnya baharu alam ini sekaliannya. Itu saja. Kalau nak tambah lagi, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Itu menunjukkan kita ni baharu,
Tapi kita ni dijadikan oleh Allah. Bukan kita ni saja, perbuatan kita pun Allah juga. Wallahu khalaqakum, Allah lah menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu buat pun Allah jadikan juga. Itu dalil Quran. Qidam artinya sedia, lawannya hudus artinya baharu. Wajib Allah SWT sedia, mustahil Allah SWT baharu. Dalilnya baharu alam ini sekaliannya, semua baharu alam ini sekaliannya. Perman Allah SWT, wal awwal wal akhir, dialah yang awal tak ada permulaan, dialah yang akhir tak ada kesudahan. Oh, itu qidam. Kalau awal ada permulaan itu baharu, kalau akhir ada kesudahan itu juga baharu. Maka dia awal tak ada permulaan, akhir tak ada kesudahan. Itu dalil qidam. Ketiga, baqa. Wajib Allah SWT bersifat baqa, artinya kekal. Lawannya fana, artinya binasa. Wajib Allah SWT baqa, mustahil Allah SWT binasa. Dalilnya baharu alam ini sekalian. Perman Allah SWT, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, oh, pasal tu bahasa Arab Quran, artinya kekallah zat Tuhan kamu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Dzul jalali wal ikram. Baik, bila dah situ semua dalilnya baharu alam, baharu alam. Jadi ada orang yang pandai sikit pula tu. Asyik baharu alam, baharu alamnya dalilnya semua sifat yang wajib baharu alam. Kalau alam ni tak ada, apa pula dalil kamu? Pula di soalnya. Semua dalilnya baharu alam. Kalau tak ada alam, apa dalilnya pula? Macam mana nak jawab? Agak-agak lah pula tu. Wah, itu soalan luar tu. Bukan dalam kitab. Kalau alam tak ada, kita pun tak ada. Bila tak ada, soalan kamu pun tak ada. Ini pasal kamu soal sebab ada lah tu. Oh, itu lulus lah peperiksaan. Jadi guru tauhid. 20 ni macam tu je semua. Yang 20 tu semua macam tu. Menghafalnya lah orang dulu. Apa? Tapi bila dia tanya, apa dia baharu alam? Itu dia kata, aku tak tahu. Tanya ustaz. Itu tanya ustaz lah. Mana aku tahu. Ustaz kata baharu alam, baharu alam. Dia tak sebutlah alam itu jirim, mengambil lapang. Alam itu pula ada arat, arat itu pula berubah-ubah. Dia tak sebutlah tu. Aduh, dia tak, aku tak tahu itu. Tanya ustaz. Tanya ustaz tu. Ada soalan ke? Awal lagi kita tauhid ni satu biji jadilah. Satu perbincangan baru ni dia letak dia. Ni dalam kitab lain tak ada tahu. Orang kafir berkata begini, kita jawab, kita tolak. Orang kafir begini, kita orang kafir begini. Sebab orang kafir ni nak cari jalan, jalan yang nak nak mengalahkan kita tu. Diterima, tapi ada satu lagi. Diterima, ada satu lagi. Baik, saja nak menghidupkan pelajaran tauhid je lah. Kalau dia, dia tauhid ni tak hidup dia. Apa lah, saat ni pening-pening kepala ni. Tahu wujud sudah lah. Tapi bila datang masalah, tanya ustaz. Okey, alhamdulillah. Ada soalan? Apalah Nur, soalan. Di Indonesia ada tak mengaji macam tu? Mengaji sifat 20 ni. Ada pesantren tu. Ada ya? Ada. Ada mengaji. Baru di sini. Di sana ada juga kan? Ada sifat 20. Okey, lain ada soalan apa? Baik, kalau tak ada sekali itulah dulu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah SWT bagi tauhid itulah. Saya punya bahasa tau, tauhid ni. Kalau kita semua berjiwa tauhid, tidak akan berlaku apa-apa dalam suasana hidup kita.
Tapi bila kita tengok macam-macam pula. Macam-macam tu tak boleh sebutlah. Tunggang, langgang, heruk, pekuk, macam-macam. Maknanya belum bertauhid lagi. Belum berjiwa tauhid lagi. Kalau berjiwa tauhid selesai semua masalah. Bagus, jalan cantik. Yalah, sebab keyakinan i'tikad dia macam tu kan. Sebab tauhid ni dia akan mewarnai kehidupan kita. Walaupun dia bukan amalan. Dia bukan amalan, dia i'tikad, keyakinan. Tapi dia akan mewarnai gerak-geri dan kehidupan kita. Keyakinan. Keyakinan i'tikad kita tu. Contoh saya buat beginilah kan. Yang senangnya lah. Orang mencuri malam-malam tu, tunggu orang tidur, tak nampak, dalam gelap kan. Padahal kalau dia bertauhid, Allah nam. Tak berani, tak berani. Nah, ini dia pula, orang tak nampak, orang tidur. Itu bab mencuri. Dia kalau dia bertauhid, dia tak mencuri. Maknanya dia tak ada tauhid. Itu yang kata tunggang langgang huru-hara dunia itu sebab tak ada tauhid, tak berjiwa tauhid. Kalau bertauhid. Melatih diri. Oh, situasi apa juga tu? Kalau kita bertauhid tak ada apa-apa. Contohnya katakanlah, kalau luka kita, ketentuan Allah dah kita luka, kita ubati sajalah. Janganlah kenapa ni, kenapa ni, kenapa ni, kenapa ni, kenapa ni. Kalau tak buat ni tak luka. Dah jadi pening kepala pula tu. Terima sajalah dah ketentuan Allah luka. Kita usah ihtiarlah mengubati kan. Bila kita mengubati pula tu, kalau dia tak baik juga, itu ketentuan Allah SWT. Pasrah je lah pada Allah SWT. Menghadapi apa juga situasi itu macam tu lah. Jadi tenang, jadi tenteram. Alhamdulillah. Kalau hebat lagi, lagilah. Alhamdulillah. Pasal sikit sangat. Kenapa kata you sikit? Oh, bagus. Dia tahu itulah. Itu namanya subhanallah. Yang 13 tahun Nabi di Mekah untuk menghidupkan, nak menyemai supaya jiwa orang-orang yang dulunya bertuhankan berhala musyrikin supaya berjiwa tauhid. Bukan senang-senang tu, 13 tahun. Baru 6 tahun. Lagi 7 tahun. Baik, itu tambahan saja. Jadi sekat itulah ya. Sudah mulai asri kan? Subhanakallahumma wa bihamdika.